Okay. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Kodeta. Jadi kali ini aku akan membahaskan sebuah event upcoming di tanggal 21 November 2021. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Ada event yang baru kali ini udah kelihatan banget ya. Di video sebelumnya aku sudah bahasin di event tanggal 28, tapi bulan ini masih banyak event yang lagi rame banget. Gue nggak tahu apa terjadi men. Kita lihat aja ya. Jadi ada beberapa dari postingan dari Susiroll Bali untuk cosplay Parade Cup. Kalian bisa datang aja di salah satu tempatnya adalah Gatsu Timur. Tahu Gatsu Timur? Ya kalian tentunya aja cari nama tempatnya adalah Gatnam Pocha. Bukan Pocha, Pocha. Ya. Itu kalau bahasa Korea begitu. Get 6. Oke. Okay. Jadi untuk kita lihat untuk registrasi kalian bisa bayar 15.000 termasuk S0 sama S S kepal, NSC kepal ya. Ya gitulah. Itu buat masuknya itu ya. Registrasi untuk pendaftaran ya. Terus apa lagi di sini? Untuk juara ada dari champion, runner up sama juara 2 runner up. Terus habis itu juara favorit. Jadi gitulah. Jadi antaranya juara 3, juara 2, juara 1. Ini loh, 3 dari 3 pemenang dimaksudnya di sini. Tapi satu pemenang yang dari favorit. Itu doang. Jadi di sini ada jurinya dari si Anggi. MC-nya dari si Hatisa. Hatisa ya. Ya gitulah. Jadi itu aja ada sekitar pengumuman untuk event upcoming cosplaynya aja. Tapi kalau kalian bisa datang aja ke sana. Kalau mau lihat itu agak sebentar juga sih. Tapi kalau aku lihat tempatnya gak ada Pocha ini kayak apa sih? Ya kita lihat aja nanti gak ada Pocha itu kayak apa. Nih kalian bisa lihat di sini untuk bukanya mulai jam 12 sampai jam 10 malam. Dan kita lihat kondisinya kayak seperti ini ya. Ini kalau bisa lihat kayak gini ya. Tuh. Kalau orang orang Korea pasti kayak gitu. Makanan favorit di Korea emang gini. Ini tentu aja sih ada event-event yang menarik kalian bisa lihat sendiri. Ini ada menu kalian lihat ya di sini ada beberapa ya. Kalau kalian bisa kunjungi di sini. Ada bibimbap, gojengbap, jjigae, kimchi jjigae, sungkeup jjigae, bla bla bla. Dan masih banyak lagi. Dan itu pun ya masih beda lagi ya kualitasnya. Walaupun kalian lihat di lokasi memang begini ya. Dan di sini di dekatnya berada di sebelah Bunana Chanai Gatsu. Di Chanai Gatsu. Ya gitulah. Jadi di sini ada yang punya tempatnya nih di Ganam Pocha. Kalian bisa kunjungi di sini. Nah, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Kalau gitu, gua akan akhirin. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. See you next time. Bye-bye.